Dulu tempat ini masih ada kelasnya. Tapi sekarang lihat aja, bule bisa masuk pakai sandal jepit, minum bir sama nyentot sama cewek paling murah di WC seperti binatang. Udah kacau semuanya. Semuanya harus dimulai lagi dari awal. Dari kita. Seperti dulu. Dulu, kalau bokap masuk ruangan, semua orang langsung diem. Takut sama dia. Karena mereka tahu dia bisa ngelakuin apa aja. Zaman udah beda. Ya mungkin mereka nggak takut lagi sama dia seperti dulu. Tapi bukan berarti bapak kehilangan kekuatannya. Dia udah tahu cara ngendaliinnya, makanya mereka hormat sama dia. Dia nggak perlu lagi rasa takut, karena dia udah dapat rasa hormat. Dan itu yang paling penting. Ya dulu itu penting, dulu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Zaman udah benar-benar berubah. Orang zaman sekarang udah nggak peduli dulu seperti apa. Mereka cuma ngelihat sekarangnya gimana. Hormat. Udah gak ada artinya lagi buat mereka. Itu udah sering kejadian. Kita ngadepin bajingan-bajingan yang pengen unjuk gigi. Percaya sama saya. Mereka gak pernah tahan lama. Kalau giliran Mas yang sudah pegang kekuasaan, Mas bakal lihat sendiri. Mereka jatuh sama seperti Bapak Mas lihat. Mas memiliki kekuatan yang sama. Saya lihat sendiri dari Mas kecil dulu. Jangan sampai hilang kekuatan itu. Tapi belajar cara ngendaliinnya. Kalau begitu pasti, satu saat Mas bakal sehebat Bapak. Koso, lo memang teman keluarga yang paling dekat. Bapak Mas yang selalu baik sama saya. Untuk keluarga? Kencing dulu ya, bulet gue. Ah!